Dimensi si Ratu Explore. Dan aku hari ini senang banget di hari yang fitri ini, hari yang suci ini. Aku gak sengaja mampir ke rumah temanku yang di Sumedang. Malah teman gua, woi sini kenalin dong. Kenalin dong. Kenalin nama kamu siapa? Esya Siregar. Nah dia ada. Dia temen aku yang paling tampan, paling gila, paling cantik juga. Paling cantik, gak mungkin paling ganteng. Dan kameramennya goyang, liatin dulu dong kameramennya. Enggak. Oke, jadi sekarang kemarin kan kita waktu itu bukber ya. Kita ke Samalengo dan itu perjalanannya ke sana. Kalian udah bisa lihat perjalanannya dan di sini kita benar-benar terpesona. Aku terpesona. Jadi sangat beruntung karena di belakang aku ini tepat banget ada salah satu situs Sumedang Larang, Pajajaran Anyar. Kita langsung aja yuk, kita explore ke sini guys. Teman. Di sini jelas ada tulisan. Pajajaran Anyar. Dan ini tulisannya apa? Yang pasti ini pasti udah lama banget ya. Oke, dan di dalam juga kalian bisa lihat pintu masuknya. Kebetulan katanya di dalamnya ada kuncen guys. Kuncennya di atas ya. Kita bakal langsung nanti ngobrol sama kuncennya. Oke. Sekarang gue mau masuki salah satu situs Sumedang Larang yang pasti tempatnya di Kabupaten Sumedang. Oke, dan rasanya tuh masuk ke tempat ini tuh bener-bener energinya tuh luar biasa banget. Sumpah merinding banget meskipun di siang hari. Jujur, rasa merinding aku ini bukan karena ngerasain hal yang negatif, tapi aura positif di sini tuh terasa banget, guys. Bahkan ketika aku memasuki situs ini tuh benar-benar kayak aku kembali ke zaman dulu, guys. Sumpah, kembali ke zaman dulu. Serasa kayak ya Allah beneran. Jadi serasa kayak di dunia fantasi, di dunia di zaman yang benar-benar dulu banget yang enggak bisa gua ungkapin dengan kata-kata. So, kalian langsung aja pantengin videonya karena tempat ini beneran bersejarah banget guys, sumpah. Di sini auranya udah benar-benar ini tempat sakral. Ada ini. Ya. Tapi bentar di kuncinya mana? Lagi dari kuncinya guys. Lihat ini, bapak ini. Punten. Pak. Lu ikutin gue, boy. Depan itu. Punten. Kita cari orang dulu ya.
Gak enak ya. Kita harus cari si bapaknya dulu, katanya bapaknya ada di atas. Ikutin dulu, Boy. Ayo ikut teman-teman. Biasa banget damage-nya luar biasa banget. Punten kak, ini buat udah ya? Sekali aja. Hah? Sekali aja ini ada. Oh bukan, oh maaf, barang-barang bumi masyarakat ada sudah mana itu bapak. Ada enggak? Di sini kita sambil keliling melihat semua peninggalan Sumedang Larang. Kita semua benar-benar takjub, benar-benar terpesona dan sekaligus merinding. Karena aura di sini benar-benar luar biasa, guys. Gue benar-benar ngerasain sesuatu yang sangat luar biasa, energi yang ada dalam lingkungan di Sumedang Larang ini, guys. Dan di sini juga gue terus mencari di mana bapak kuncen itu, karena menurut warga sekitar kuncennya itu ada di atas ini. Dan gue terus cari, terus nyari, karena kita benar-benar gak akan enak, gak akan nyaman kalau misalkan kuncen itu belum ada. Dan di sini gue terus nyari bapak kuncinya kemana. Gue terus explore sambil menelusuri ada tempat apa aja yang ada di sini, ada peninggalan apa aja yang tertinggal di sini oleh Raja Sumedang Larang. Ada orang nggak?
Ke bawah ya. Ada bapaknya. Bapaknya ada. Sambil kasih.